Ya, selamat pagi, sahabat kebun. Perkenalkan, saya Heri bersama itu istri saya Ibu Nu. Ya, kami ada di kebun kopi sebenarnya ini, kebun kopi di Cirengganis, Ciwidey, Ranca Bali ya, dengan ketinggian 1.600 mdpl. Nah, kami sedang mempersiapkan ini untuk mencoba menanam stroberi, itu sedang dipersiapkan. Ya, sudah ada di polybag di bawah. Jadi kami coba ada kurang lebih 500 polybag. Dan kebetulan ada tanah dari PT Perkebunan Ranca Bali yang bisa kita manfaatkan. Dan sudah diizinkan untuk boleh ditanam stroberi. Jadi kita akan coba untuk budidaya stroberi. Nah, untuk persiapan itu kami juga ingin membuat media tanam yang steril. Untuk itu pupuk kandang dari ayam akan kami fermentasi terlebih dahulu ya, seperti ini. Itu Mang Tayak sedang mempersiapkan pupuk kandangnya, kemudian nanti akan dicampur oleh ini sekam bakar dan kapur dolomit itu yang di bawah untuk menstabilkan pH tanahnya, dan kemudian nanti akan dicampur juga dengan fungisida biologis. Saya kebetulan pakai Sakopi. Ini bukan endorse ya. Kebetulan aja saya pakai itu. Silakan sahabat kebun yang lain kalau mau pakai merek yang lain. Dia fungisidanya adalah Trichoderma ya, koningi. Nah, nanti akan difermentasi dengan ini E4 ya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, sahabat kebun. E4 ya, untuk dekomposernya untuk nanti dicampur, kemudian nanti akan disimpan selama 2 minggu proses fermentasinya. Siapkan pupuk kandangnya, sekarang akan dicampur dengan sekam bakar. Sekam bakar ini bagus ya untuk media tanam, karena dia mengandung fosfat, kalium, kalsium, kalau nggak salah ya, sama ada alkalinnya juga, jadi dia bisa menetralisir hama juga kalau nggak salah ya. Malum saya bukan petani asli ya, backgroundnya bukan petani. Ini karena usia sudah menapaki 70 tahun dan sudah pensiun. Jadi saya ingin berkarya untuk yang nunggu kebon. Ada manfaatnya juga karena tanam stroberi ini kami bagi hasil dengan Mang Tayak. Jadi saya yang memberikan modalnya 60% dari hasilnya nanti. Kemudian Mang Tayak dapat ya. Bagian 40%. Ini sudah mulai dicampur sekam bakar dulu dengan pupuk kandang. Pupuk kandang ayam ya kita pakai. Karena pupuk kandang ayam ini dia dari biji-bijian kan. Jadi dia akan merangsang untuk fase generatifnya nanti. Ya, karena untuk stroberi saya pelajari dia lebih cepat ya untuk dari vegetatif ke generatifnya. Jadi saya langsung aja pakai pupuk kandang ayam. Dan kebetulan ini daerah Ciwidey banyak untuk pupuk kandang ayam. Sekarung itu dijual di toko pertanian sekitar harganya 20.000. Ini informasi saja untuk sahabat kebun.
yang senang berkebun, berhobi berkebun, ya. Seperti saya juga baru mulai. Kalau di kebun kopi itu, kebun kopi saya ini sudah kurang lebih ada 3 tahun ya, 3 tahun lebih lah kurang lebih. Dan sudah mulai, sudah berbuah, bukan mulai, sudah berbuah berkali-kali ini. Dan kemarin sudah hampir panen raya. Ini dari kita di area kebun kopi, di mana di sana ada perkebunan teh Ranca Bali, dan itu ada pinggir-pinggir yang tidak dimanfaatkan. Kami diizinkan dan boleh ditanami stroberi. Ya tentunya dibersihkan dulu ya semak-semaknya. Oke, nah ini proses pencampuran pupuk kandang dengan sekam bakar ya, supaya dia lebih lengkap nutrisinya nanti, dan nanti dicampur lagi dengan dolomit supaya pH-nya balance. Kemudian difermentasi dulu selama 2 minggu. Ya, campuran media tanam dengan dolomit. Mudah-mudahan nanti stroberinya subur ya, karena ini pH-nya sudah dibalanskan, asam basahnya campur dengan kapur dolomit ya. Karena nanti rencana kita mau berkebun secara organik ya, jadi sudah saya siapkan juga pupuk organiknya yang kita bikin sendiri dari limbah rumah tangga, ada di rumah, tapi drum komposternya nanti saya video juga ya, drum komposternya di rumah tangga, apa sampah rumah tangganya ibu yang organik saya manfaatkan untuk membuat pupuk ya. Kemudian nanti dicampur juga dengan bekas cucian beras yang juga difermentasi. Saya campur juga itu. Kemudian ini juga nanti akan saya berikan serum ya. Media tanamnya nanti akan disemprot seminggu sekali dengan serum sebelum ditanamin. Serum yang itu apa? Asam laktat ya. Bakteri asam laktat. Supaya lebih subur lagi. Nah, nanti juga akan dicoba juga sebagian tanahnya, ada yang diberikan NPK ya, percobaan. Jadi mana yang lebih baik, kalau dengan organik sudah cukup baik, tidak perlu lagi pakai NPK. Nanti akan kami coba juga. Jadi kita mengarah ke yang organik, karena untuk pestisidanya juga akan kami pakai yang organik supaya tidak beracun ya, karena ini kan langsung dikonsumsi, karena stroberi ini panennya 2 hari sekali. Jadi kalau dalam waktu seminggu kita menyemprotkan pestisida, kemudian besoknya dipanen, berbahaya juga gitu dikonsumsi. Ya, nah ini akan dicampur dulu, diaduk. Sedang disiapkan dulu trichoderma, mengisi dia biologis. Mana sendoknya? Tadi? Tadi nu gede, tadi mana? Oh ini nih, dadah. Cak sini, di sini. Kita akan campur dengan trichoderma biologis.
Ini 1 gram mengandung 5 juta spora. Jadi nanti dia akan berkembang biak. Biak dia. Ini sudah baik ini ya. Yuk diaduk dulu. Diaduk dulu. Diaduk. Ya, sok. Mungkin Kamu ke lah. handapnya ya bere deui. Maaf ya bahasa Sunda. Karena di daerah Priangan jadi bahasanya bahasa Sunda. Tuh, ayam morongkol kene tah. Si etana hideungna sekam bakar. Berapa sendok, Pusan? Tiga. Masih lima. Dua lagi. Cukuplah. Empat aja. Udah, tutup aja. Subur makmur. Hasilnya. Baterainya dikasih makan pakai gula aren. Tempinya molase. Molasenya tidak punya. Dipakai gula aren saja. Bateri yang dorman dia akan bangun lagi dia. Takarannya berapa itu, Pak? Secukupnya saja, tidak ada takaran yang ditentukan. Lebih banyak lebih bagus untuk M4-nya. Ini didiamkan selama 2 minggu, baru nanti bisa kita pakai untuk mengisi polybag yang itu ya, yang ada di bawah. Ya, yang di bawah itu medianya baru media tanah saja. Nanti akan dicampur dengan pupuk kandang yang sudah kita campur tadi dan sudah difermentasi selama 2 minggu. Oke, nanti kita update lagi ya. Di update lagi nanti sesudah 2 minggu ya. Nanti kita update lagi ya. Baik, terima kasih sahabat kebun.
Sampai jumpa nanti 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum.